Oke, halo teman-teman, balik lagi sama saya Vigo di game Free Fire Battleground lagi ya guys ya. Nah, di video kali ini ya guys ya, aku mau ngasih tips cara ngaktifin fitur grafik atau apa ya itu namanya. Ya pokoknya grafik FF Max ya guys ya. Kalau kalian belum tahu cara larinya atau reload sekian puter, kan misalnya muter gitu guys. Kalau kalian yang belum aktif, nanti aku kasih tahu cara ngaktifinnya ya. Dan mohon maaf, di sini aku jarang upload sekitaran 2 mingguan guys, karena aku lagi sibuk ujian gitu cuy. Nah oke, sebelum kita ke tipsnya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan loncengnya juga ya. Nah oke guys, kita langsung saja ke tips dan triknya ya. Oke, let's go. Nah guys, di sini aku udah ada di dalam training ya, dan di sini aku mau menguji coba. Dan di sini grafiknya masih aku offin gitu cuy. Nanti aku kasih tahu caranya ya. Nah, di sini kan biasanya kalau kita pakai katana itu katananya bakalan di belakang badan karakter kita gitu guys. Tapi ini masih di kanan seperti FF biasa ya tuh. Gimana cara biar seperti FF Max gitu guys. Nanti aku kasih tahu caranya ya. Dan di sini kita coba shotgun shooter dan reload ya. Nah, itu masih biasa aja gitu cuy. Kalau kalian yang belum tahu cara ngaktifinnya tuh pasti begini ya, masih biasa aja gitu. Nah, di sini MP5-nya juga masih biasa aja reloadnya. Biasanya kan MP5 itu magazinnya di copot ya. Nah, ini kita coba tanpa katana gitu cuy. Kalau tanpa katananya kan biasanya kalau lari seperti di kejar maling gitu ya. Nah, di sini larinya tuh masih biasa aja seperti FF biasa gitu ya. Bagaimana cara biar seperti FF Max gitu cuy? Kok di HP kalian nggak bisa gitu ya? Nanti aku kasih tahu tipsnya ya. Nah, oke guys, sebelum ke tipsnya, kalian harus subscribe dan like dulu di channel ini ya guys, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika teman-teman kalian belum tahu tipsnya ya. Nah oke, kita langsung aja ke tipsnya. Nah, di tips ini kalian harus ada di ini ya guys, harus ada di layar utama ini. Kalau di in game atau di lobby itu nggak bisa ya, kalian tinggal pencet pengaturan lalu bakalan ada tulisan FF Max gitu cuy. Nah, tampilan FF Max itu bakalan seperti ini ya, kalian bakalan audio style sama animasi itu kalian pasti masih klasik gitu kalau belum di baru gitu. Jadi kalian harus dipencet baru dulu ya guys ya, biar nanti shotgun reloadnya bisa muter dan katananya bisa di belakang gitu ya guys ya. Nih aku kasih contohnya di training aja ya. Nah, di sini aku ada di training lagi dan kita bakalan coba ya guys di sini apakah sudah berhasil. Kita coba lari saja. Apakah katananya di samping, di belakang tuh ya? Tuh, sudah berhasil cuy, katananya tuh ada di belakang gitu ya guys ya. Tuh, katananya ada di belakang ya, berhasil ya. Tuh, kita coba pakai shotgun puter, apakah reloadnya muter guys? Kita coba ya. Tuh, muter guys, kayak otak kalian ya guys. Canda guys. Tuh, muter ya. Ini kan yang kalian mau gitu cuy. Kalau kalian merasa tipsnya bermanfaat, kasih like dulu ya guys ya, dan di share juga tuh. Muter-muter gitu ya guys ya. Jika sudah kalian aktifin tadi guys. Kalau kalian belum aktifin kan kalian klasik ya, dan kalian harus ubah ke baru ya guys ya. Nih kita coba MP5 reload tuh. Magazinnya bakalan ditarik ya guys ya. Tuh, ditarik kan. Mantep banget ini. Kalian bisa share ke teman-teman kalian jika teman-teman kalian belum tahu gitu cuy. Dan kalian jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga ya guys. Nih kita coba lari ya tuh, kayak dikejar maling gitu ya guys ya. Tuh larinya tuh gimana ya, ya beda lah pokoknya ya. Nah oke, kita langsung lanjut saja ke tampilan layar Free Fire-nya aja ya guys. Nah guys, itulah tips cara ngaktifin
fitur FF Max ini ya guys ya. Jika kalian belum tahu, kalian bisa simak videoku tadi ya. Dan jika kalian merasa video aku bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys ya. Jangan lupa di loncengnya juga dan di share ke teman-teman kalian ya. Saya Vigo 27 cabut dulu, sampai jumpa di videoku selanjutnya cuy.